Tak banyak yang tahu tentang Arkana Aidan Misbah, anak ketiga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang diangkat bersamaan dengan perayaan Hari Anak Nasional pada Juli 2020 silam. Diketahui bayi laki-laki tersebut merupakan seorang yatim piatu. Netizen pun sempat mengira bahwa sosok Arkana Aidan Misbah adalah anak kandung Ridwan Kamil. Melansir dari postingan akun Instagram Ridwan Kamil pada Jumat 3 Juni 2022, Ridwan Kamil tampak sering menemani anak angkatnya itu, mulai dari bersepeda hingga melukis serta sesekali menyempatkan diri untuk memeluk dan mencium di tengah-tengah kesibukan sang gubernur. Atas kebaikan hatinya tersebut, tak sedikit netizen yang terharu dan memuji aksi Ridwan Kamil. Seperti diketahui, putra sulung Ridwan Kamil bernama Emeril Khan Mumstad atau Eril hilang terseret arus sungai Are Bern Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Eril diketahui sudah hampir satu minggu hilang. Setelah hasil pencarian selama satu minggu nihil, keluarga akhirnya ikhlas melepas Eril dan meyakini dia telah meninggal dunia. Namun dikutip dari tribunews.com, pihak Polri akan terus mengupayakan pencarian terhadap Eril, kemudian berkoordinasi dengan polisi Swiss dan KBRI. Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pada Jumat 3 Juni 2022. Dedi menambahkan, yellow notice atas nama Eril juga belum berakhir. Keputusan itu baru dicabut setelah korban ditemukan atau permintaan Interpol dari pihak pengacu. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!